بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur Tuan Imam, sahabat saya Tuan Mizri, kekanda yang kasih yang bantaufik, seterusnya tuan-tuan ahli jemaah muslimin muslimat, ahli jemaah surau Darussalam, sebenarnya pengkalan ikut yang memutuskan yang berkumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam 13 Zulkaidah 1445 Hijriah bersama 21 Mei 2024 masih bagi sesuatu kita Zahid, kami sepuji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita sama-sama dalam menyatakan suara pada mereka, kita berkumpul dengan umur kita berzikir, berwirik dan mengambilkan doa yang memadatkan kepada Allah SWT dan mudah-mudahan kita diberikan kepada Allah SWT. Terutamanya doa kita untuk saudara-saudara seagama kita di Gaza, Palestin, dan yang terbaru ada khabar berkaitan bahawa sekumpulan doktor perubatan Malaysia sedang terperangkap di Rafah, Gaza sekarang ya, dan mereka sedang diusahakan untuk keluar dari kawasan berkenaan dengan selamat, di mana ini masuk ke negara Mesir. Itu sama-sama doa kita berusaha dalam perjalanan baik-baik itu ya, dalam perjalanan rahmat Allah SWT dan selamat ya, kembali ke tanah air insyaAllah. Apapun ya, apa pun terjadi pada mereka ya, dan jalan syahid itu sudah nanti di hadapan mereka. Kita doakan yang terbaik kepada mereka insyaAllah. Juga kepada
kes saudara kita yang melakukan pergerakan, bahasa politik itu disebut pergerakan, untuk mengerjakan ibadah haji menjadi tetamu Allah SWT di Tanah Suci Al-Madinah Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan mereka dipermudahkan urusan mengerjakan haji dan dikurniakan kesihatan, pemandangan rezeki dan dikurniakan Allah SWT haji mabrur yang menyebabkan hanya syurga Allah SWT. Allah merzuk kum, Allah merzuk ikhwanana minal hujjaj wa diyufir rahman haddad mabrura wa sa'yan masykura wa zamban mafura amin ya rabbal alamin. Adapun kita di sini kita akan menyambut ketibaan bulan Zulhijjah. Jadi disunatkan kita berpuasa bermula 1 hingga 9 Zulhijjah. Bagi mereka yang di peserta ibadah korban disunatkan menyimpan, yang lelaki lah, perempuan takkan ada lah, bagi lelaki disunatkan menyimpan rambut-rambut yang tumbuh di muka, di wajah, misai, jambang, janggut, sampailah hari korban, hari dilaksanakan ibadah korban. Jadi kita sama-sama akan menyambut ketibaan hari raya Idul Adha nanti, kita berada di tanah air. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslim muslimatullah, pengajian kitab 40 hadis berikutnya, peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Rahani yang menjadi An-Nabi Rahimahullah Ta'ala. Yang mana ada yang tanya kat saya petang tadi, kenapa digunakan perkataan akhir zaman, kenapa tak digunakan perkataan akhir bin? Jadi saya jawab pada sahabat yang bertanya ni, saya kata kena tanya tuan punya al-mu'alif, kena tanya pengarang, penyusun kitab malam ni, penyusun kitab ni sudah kembali ke rahmatullah. Jadi kita tanya nak buat apa kalau hidup ni, dia tanya saya pun guna perkataan akhir zaman, tak guna perkataan akhir bin, kan? Jadi apa yang ada pada dalam kitab tu kita terima lah. Kita nak tanya pada tuan punya kitab pun dah tak boleh. Macam juga lah kita tanya, nak tanya pada Imam Al-Ghazali, kenapa kitab ni nama Ihya Ulum Uddin? Apa sebelum ni umur kamu mati lah, yang nak kata hidupkan balik, kan? Contoh. Jadi kita nak tanya pun Imam Al-Ghazali tu sudah lama meninggal dunia. Jadi apa yang dibawa tu kita ambil lah. Sebagai satu ilmu yang turun-temurun datang dari Nabi SAW, para sahabat, sampailah kepada para ahli ulama sampai kepada kita pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan pengajian, dengan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15 yang tajuk diberi oleh almarhum penyusun kitab ni, dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua golongan Nabi diterimakan, diberikan tajuk oleh penyusun kitab ini, dua golongan yang akan jadi penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Sakhri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Dua golongan yang akan jadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Maknanya zaman Nabi itu tak ada lagi. Belum lagi dilihat dua golongan ni. Golongan ni mungkin sudah berada pada zaman kita, ataupun mungkin zaman selepas kita, ataupun zaman sebelum kita. Kita tengoklah ciri yang Nabi bagi ni. Kalau ada ciri itu, maknanya benda tu dah, golongan ni dah ada lah, dah wujud lah. Jadi kepada sahabat kita, sahabat Izri pun tuan-tuan mati kamera dia. Dia ke 29 lebih puluh saat dia akan auto stop. Kena tekan balik kan. Baru kita akan masuk ke dalam YouTube. Memang ada live lah. Hari ini 3 live. Daripada TikTok saudara Hizri, daripada Facebook saudara Salam, dan dari TikTok saya sendiri. Live 3 sekali jalan. Bayang. Hebat-hebat suara tuan-tuan ni. 3 live sekali jalan. Tapi ada satu rakaman yang kita akan masukkan ke dalam rekod YouTube saya. Jadi kalau orang yang tak berkesempatan ikut live tu, dia boleh tengok balik rakaman tu. Dia akan jadi satu benda yang kalau disebar-sebarluaskan jadi amal jariah, jadi pahala jariah, disebar-sebarkan, sampaikan kepada yang mengikuti live kita ni, minta forward-forwardkan kepada rakan-rakan yang lain. Sebab yang mengikuti pun mungkin ada rakan-rakan lain pula kat luar sana tu, sama ada TikTok saya ataupun saudara Hizri syukur, ataupun yang mengikuti di Facebook Surah Darussalam, mungkin tu juga.
dapat sembah kan, biar dia ramai tak apa. Lagi ramai lagi bagus, lagi banyak pahala bercampur-campur kan. Baik. Pasal apa, akhir zaman ni banyak cara-cara untuk kita dapat dosa kering. Nah, tengok ni, dua gulungan ni Nabi kata zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada, zaman akan datang, akhir zaman. Zaman kita ni mungkin ada. Ha. Nah, tahu tengok dulu syarat dia punya ciri-ciri dia. Ya, baik. Qaumun ma'ahum siyaqun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Apa dia tuan? Yang pertamanya apa dia? Qaumun ma'ahum siyaqun ka'adnabil baqar. Gulungan penguasa yang punya cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Yadribu Nabi Anas yang digunakan untuk memukul orang. Maknanya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang menggunakan kuasa dia, kedudukan dia untuk menindas orang bawahan. Orang kaya menindas orang marhain, orang miskin. Dia tokeh besar, pekerja-pekerja dia ramai, yang penting untung banyak. Kebajikan pekerja itu perkara baru. Itu sebab dia dalam negara kita ni dia ada akta buruh. Saudari Hizri macam akta buruh, akta pekerja. Kenapa? Tujuan ni nak menjaga kebajikan pekerja-pekerja. Tak kira lah sama ada di sektor kerajaan ke ataupun sektor swasta ke, nak jaga kebajikan pekerja ni. Sebab pekerja-pekerja ni dia ada pemajikan dia, ada bos dia. Kalau kerajaan, majikan ni adalah pihak kerajaan. Kalau swasta, bos syarikat, owner, tuan punya company, tuan punya syarikat, tuan punya, kalau Indonesia dia panggil apa, PT, perusahaan. Kalau kata kilang tayar dunia, siapa yang mengasaskan, siapa yang jadi perusahaan tu, dia tu lah. Bawah dia tu ramai tu, ratusan, ribuan, mungkin banyak kerja-kerja. Terkadang-kadang ada majikan yang sifat dia macam ni, dia menindas pekerja, dia perah tenaga pekerja dia, dia perah, tapi kebajikan pekerja dia tak jaga. Aku tak tahu apa-apa, aku tahu semua ready, semua siap, semua settle. Apa kau nak jadi tu kau punya masalah, kau makan tak makan kau punya masalah. Aku dah bagi gaji bulan, pandai-pandai kau orang lah. Tak boleh je tu. Tapi akhir zaman benda dia kan, bos-bos yang menindas orang bawahan, takil-takil yang menindas pekerja-pekerja bawahan. Kalau pergi pada itu mikro, kalau pergi makro, pemimpin-pemimpin yang menindas orang bawahan, menindas rakyat. Aku kaya, rakyat miskin kau pergi tak apa, yang penting aku kaya. Aku, warga aku dan orang keliling aku kaya. Rakyat miskin tak makan tak pun. Ini berlaku tuan, banyak kita tengok. Kan negara-negara yang dikategorikan negara termiskin je. Pemimpin kaya naik ke terbang, pergi sana kemari. Tapi rakyat ni miskin. Terpaksa berhijrah meninggalkan negara asal, pergi ke negara orang mencari rezeki. Sebab kalau duduk negeri asal dia, dia akan miskin. Dia akan jatuh miskin, apa kerana nak makan pun tak duit. Tapi pemimpin kaya-kaya, pemimpin mengumpul kekayaan, pemimpin hidup dalam kemewahan. Ini benda ni berlaku. Suka tak suka kita kena terima lah. Dan kita tak menuding kepada siapa. Itu yang paling penting. Kita tak menuding kepada siapa. Kita melihat dari persekitaran yang luas, mana-mana pun sekarang kita lihat. Cuma teruk tak teruk. Ada negara teruk sangat. Betul, miskin. Negara miskin. 80%, 50% penduduk negara itu hidup dalam, di bawah paras kemiskinan. Dan sedangkan negara itu penuh dengan sumber-sumber asli, banyak kaya dengan sumber-sumber asli. Tapi rakyat ni miskin, paksa berhijrah. Negara rakyat ni terpaksa meninggalkan, terpaksa berhijrah ke negara lain. Sedangkan pemimpin tu hidup dalam kemewahan. Itu kalau makro ni, mikro dia macam tadi kan.
bos hidup senang, orang bawah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan makan petang. Ha, ini berlaku depan. Dan ditindas pula. Diadakan pelbagai peraturan untuk menindas pekerja-pekerja. Ada setengah-setengah tak benarkan pekerja-pekerja mengerjakan solat Jumaat. Ini berlaku. Tak boleh. Sedangkan sebenarnya penyedia boleh buat giliran. Yelah, dia kena beroperasi 4 jam kan. Kalau tak, dia rugi. Bayangkan kalau kata satu hari Indonesia ni berlaku gangguan elektrik. Macam yang pernah berlaku dulu. Tahun 1994 tu. Lama dah, ikut tu dulu. Satu Malaysia boleh tahu. Bayangkan ya, kilang-kilang yang wujud di Malaysia ketika itu, berapa benda, berapa juta rugi. Tak boleh beroperasi. Kalau tak ada. Jadi kena bayar agak, cost overhead jalan juga. Tapi tak boleh beroperasi. Jadi kilang ni dia 24 jam bekerja, dia 24 jam jalan. Jadi pekerja-pekerja tu diadakan, dia panggil kalau dalam Cik Samson tahulah, dia panggil roster. Dia jadual kan. Ada orang kerja pagi, ada orang kerja petang, ada orang kerja malam. Jadi tak mesti orang tu dia tak kalau minggu ni tak boleh semayang, minggu depan tak boleh, minggu sampai bila tak boleh semayang, tak boleh. Dia ada masa-masa ni dibenarkan solat Jumaat. Orang yang solat Jumaat minggu lepas tak solat Jumaat lah. Minggu ni dia tukar-tukar. Yang penting jangan tinggal 3 kali Jumaat. Sama macam dalam polis pun, dalam waktu saya dalam kerja sebagai anggota polis macam tu. Ada hari Jumaat dia tak tak solat Jumaat, dia bekerja betul kan. Awal lain pula solat Jumaat, minggu depan dia lah solat Jumaat. Awal lain yang solat Jumaat tu ambil lah tempat dia. Tu kalau yang kerja di balai lah. Kalau kerja yang 8-5 tu tak lah kot Cik Elson eh. Ha, tetap masuk lah dah. Tapi yang kerja balai yang kerja shift kan? Tapi ada setengah-setengah majikan ni mereka pelbagai peraturan untuk menindas pekerja. Nak cari majikan yang berhati perut macam Harun Mahfiz ni susah nak jadi. Akhir zaman ni. Betul kenal Harun Mahfiz? Tak kenal? Balik tengok film Anak Bapa. Aha, tu dia Harun Mahfiz tu. Memanglah berpoya-poya kau main. Minum perempuan susah kira lah. Memang tak ada challenge lah kan. Dia jumpa limah tu baru dia settle down. Tak jumpa limah tu kan, dia tak kira kan. Norma tu buat sono-sono lah. Kata berdasarkan sekarang buat gerili-gili je. Norma penyanyi pun buat gerili-gili je. Bayar hutang saya kata anak duit 500. Macam Norma bukan nak 500 tu, dia punya gaji berlebih tu. Tapi dia nak kasih sayang Harun Mahfiz. Harun tak tahu, Harun cuma buat sebagai kata orang tu pelapik je. Kan? Tapi bila dia sebagai bos, dia jaga kebajikan kerja. Yang sakit tak apa, nak bagi duit lagi tu. Ada duit tak boleh ubat, nak ambil RM10 boleh ubat. Jaga kerja, bagi dia cuti, dia gaji jalan. Ini pakcik ni berapa tahun kerja lah, 40 tahun, ada pun cuti tak ada, bagi pakcik dia kerja dengan seminggu cuti, gaji jalan. Rupanya atuk pada bakal isteri dia. Dan pergi nak pergi jumpa dia kan, hey, bos kata, kan? Ha, nampak. Jadi susah nak cari bos yang macam tu di zaman ni. Yang banyaknya macam ni, jenis yang memerah keringat pekerja-pekerja ni. Kalau di sekolah pun macam tu, dalam sektor kajian macam tu juga. Sama je. Aku tak tahu apa-apa, aku tu siap semua. Jenuh nak buat kerja keras. Jenuh nak buat apa ni, berapa bulan nak memuaskan lagi orang besar-besar. Nampak macam mana kan? Kebajikan orang tak tahu. Dia susah nak cari bos yang jaga kebajikan macam saya dulu. Waktu pergi haji tahun 1983, lama tu, 41 tahun dulu. Tahun terakhir Tuan Haji melaksanakan sistem Syekh Haji untuk jemaah haji. Start 84 sampai hari ni muasasah. Jadi orang yang sekarang tak jumpa lah, orang kami ni last. Saya termasuklah juga Allah Irham Tuan Haji Jamil Syadat. Dah sekali tu satu syekh yang sama, Syekh Ahmad Lampung. Cuma bezanya dia Haji Ifrat, kami Haji Tamatuk. Dia main Mekah dulu, kami pergi Madinah dulu. Itu beza dia. Tapi bila dia Mekah, satu asrama, satu syekh. Syekh Ahmad Lampung dia jaga. Dia sendiri pakai ihram pergi ke Arafah, pergi Mina, tengok macam mana anak buah dia jaga jemaah haji di bawah
jaga adik, ada buat. Dan senang kan bosnya tu. Jaga pekerja lagi, jaga jemaah haji lagi. Ambil tahu apa yang tak cukup, tambah. Apa yang kurang, tambah. Apa yang tak kena, betulkan. Susah nak cari Syekh Mak Lampung. Sampai kita punya, tak apa, saya lah ni, tak apa. Tak payah bayar. Tanya pula, kenapa? Suruh saya punya anak, saya baik, kita buat aku menentu ni. Kalau buat menentu, aku tak jadi orang Melayu, jadi orang Arab. Tahu ingat perempuan Arab. Orang Arab, awak. Mungkin tak ada di sini, mungkin ada dekat Saudi. Dah jadi menentu Syekh Mak Lampung. Janji tunang dulu, umur 10 tahun nak tunang dengan perempuan Arab. Ha. Nak tak kahwin, macam mana? Mula tak nak, mula ikut. Dah besar dah pilihan lain pula budak Melayu. Kau nak tunangkan dengan anak Syekh Lampung, Mak Lampung kata. Ha, sudah. Tak nak lah, tak lawa pun. Sekarang tu gambar, tu dia. Tinggal tu. Kahwin dengan pilihan dengan apa anak Syekh Mak Lampung. Ceritalah. Kan? Sebab dia pun tak cakap kan, kita selalu buat cerita dia, buat meriah je. Tapi sebenarnya, tak ramai bos yang macam tu. Yang banyak macam ni. Menindas. Rakyat menindas orang bawahan dengan dengan kekerasan lah. Sebab Nabi menggunakan Ka'azna bil Bapar. Mungkin seperti-seperti sebagai ekor lembu. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Wanisaun kasiyatun ariyatun munilatun ma'ilatun rukusuhunna ka'as ka'asimatil muhtil ma'ilah. Apa dia yang kedua? Kedua, perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Minta maaf ya kalau ada orang perempuan yang ikut live ni. Minta maaf besar sangat lah. Kita terpaksa cerita. Dalam surah ni, saya tak nampak orang perempuan. Walaupun kadang-kadang saya nampak juga, tapi malam ni saya tak nampak. Tapi dalam live ni mungkin ada orang buat. Kita mahu cakap, pasal cerita. Benda betul, kita kena cerita. Yang berpakaian tapi bertelanjang. Itu. Nisabun kasiyatun, ariyatun. Bertelanjang. Dia berpakaian, dia bertelanjang. Macam mana tu? Berpakaian, tapi ialah. Tak cukup kain. Ada belah sana, belah sini. Ada sitru. Yang teruk ada zaman ni, lelaki pun ada sitru juga. Kacau betul. Baju gaya yang baru ni kan, menang gaya yang baru ni. Dia orang buat fashion, baju Melayu, sitru. Bila nampak pula badan kat dalam tu, kalau tak berbulu, tak apa kak. Kalau berbulu, Allah. Tu yang orang tak lalu nak pakai tu, so orang ni dia kuat berbulu. Dia tak macam kita orang Melayu ni. Walaupun ada juga lah, ada juga. Tapi kita ni tak kuat sangat. Yang kuat ni belah-belah Arab ni, Arab, Iran. Ini yang kuat jambang 3 hari, 2 hari sekali kena cukup. Kita seminggu sekali tak pun. Kita pun tahu kan, kadang-kadang 2 minggu pun tahan je lah. Orang Arab ni tengok Iran. Kan, itu yang dia biar je tu. Tapi dia cuma trim je kan, bagi nampak isap trim je. Nak buang habis tu, cepat sangat. Hari ni cukup, besok lusa dah. Dah lepas, dah mula lepas tadi. Kacau, belum tengok buldan tadi. Apa, buldan sat? Buldan ni. Jadi dia kan dia jadi buldan. Jadi kalau orang tu awak sebut dalam WhatsApp tu buldan, apa dia tu buldan tepat sangat. Faham ke? Orang perempuan pakai sitru ni memanglah nampak bentuk badan dia, tapi sitru nampak kat dalam. Kain dia terlalu nipis. Ini kena beritahu orang perempuan. Orang perempuan dia suka fashion. Fashion ni masya-Allah. Kan? Orang lelaki pun tak fashion macam orang perempuan ni macam-macam fashion dia. Beri Allah, tak nak cakap. Kita tengok pun blur ke yang kan? Fashion macam ni lah, macam ni lah. Jadi, kalau tengok dalam TikTok tu kan? Aku jadi muda balik 20 tahun. Kan? Kita ni tersedar dia dulu siri ni, kata orang kubur kata mari, rumah kata pergi kan. Tapi bila tengok orang muda-muda muda ni pakai fashion-fashion ni, ya Allah, dia nak nyakap. Bela sekejap. Tapi masalahnya Fashion tu kalau ikutkan yang di mana yang Quran kata dalam Rasulullah kata dalam Quran, la tabarruja tabarrujan jahili. Jangan kamu berpakaian seperti mana orang jahil berpakaian. Fashion tu boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan keterlaluan.
sehingga menjolok mata. Dan orang lelaki tengok pun pening, bela sekejap. Itu cerita. Pak Haji pun boleh terbang, Haji Bakir lah. Haji Bakir pun hilang kopiah, hilang serban. Pergi pejabat tak pakai serban lah. Konon-kononnya dah lupa cikgu mikat. Pasal apa? Pasal tengok cikgu murni kan? Cikgu murni. Potongan ni macam arwah. Apa? Arwah. Mencik kata pun. Memang tengok sungguh-sungguh. Hilang serban bagian lah. Kena tegur dengan anak barisan. Abang macam orang bijam pula lah. Abang macam orang bijam. Mana pergi serban kata? Serban basah. Tak kering. Konon ni lah. Ini masalah orang perempuan, pakaian orang perempuan. Orang perempuan ni kalau dia jaga pemakaian dia, dia tak jadi fitnah kepada orang lelaki. Masalah ni pakaian tu tak jaga. Dengan strikingnya, dengan limitation dia, kita tengok orang lelaki. Dan macam mana Quran dia cakap? Zuyina linnas hubbu syahwat ila nisa. Dihiasi bagi manusia lelaki tu hubbu syahwat, suka, ada rasa syahwat kepada pun sekali apa? Pun sekali apa? Pertama sekali apa? Duit, kekayaan, harta, kereta besar, rumah besar, motor besar, tidak pada perempuan. Itu patah. Tak boleh nak pusing-pusing. Macam saya cakap jelah, Pak Haji Bakhil pun hilang Haji Bakhil, hilang Haji, tengok cikgu pergi tu. Tu bawa Haji Bakhil pula, Haji Azmi. Kalau Haji Azmi tak tahu. Kalau tengok Nuzri, kalau dah, kalau dia sampai Bakhil, kalau tidak sekarang, mati kan. Ada ni? Ada sikit. Sikit tu, Ubin ni nak kena tengok tu. Seminit. Tolong jaga. Itu dia. Berpakaian tapi telanjang. Ini dia. Berpakaian cukup pakaian dia, tak ada buang lain, tapi bertelanjang. Nabi kata bertelanjang. Kena pakaian tu menyeluk mata, menarik perhatian. Nak duduk hati tengok. Balikkan pada siling. Awak dah malam-malam pada siling. Tengok pula gambar-gambar yang menarik perhatian. Pening kepada mereka. Kalau duit setekam dia dah, rolling balik okey. Mumilatun ma'ilatun. Apa dia? Berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Dia punya jalan tu kucing tengok pun, ya Allah. Kucing tengok pun, ya Allah. Kucing tu kan, macam mana datangnya istilah catwalk dalam modeling? Tuan mungkin tak biasa dengar, tak biasa baca. Tapi takkan pun sebelum dulu biasa pun zaman-zaman El Amir nyanyi apa tu, lagu Wajah Kesayangan Hamba. Tuan-tuan pun muda. Dulu bukan dia tiba tua. Sekarang cik Samsul bukan dia tiba tua dah pencet. Dulu 20-an juga seluar band bottom kan, rambut dan sabun kan. Dengar lagu Black Dog Bone, Sweet September kan, Carefree, Rindu Bayangan. Rindu Bayangan. Bukan tiba-tiba tua je. Saya pun macam tu juga. Bukan tiba-tiba macam ni. Dulu-dulu roh kapak lagi kan? Apa tak dengar, Wing dengar, Sin dengar, semua dengar. Jadi catwalk dan modeling ni, catwalk ni merujuk kepada dan cara berjalan macam kucing tu. Kaki tu rapat, elok, susu, cantik. Itu dia punya catwalk. Kucing pun tengok, ya Allah. Aku jalan macam ni, manusia pula nak cabar, nak challenge aku je. Kan? Masa dia jalan tu melengkuk dia punya gaya dia. Just the way, I like it, Kening pula aku lengkuk. Sungguh, betul. Kan? Tak cakap tengok dalam video. Tuan-tuan ada TikTok kan? Dia tahu tuan-tuan ada, tuan-tuan tak laku. Dia tahu tuan-tuan ada. Susah tembak lah. Bekas KP Perak tu, Datuk Miong pun ada TikTok. Umur dalam 60-an lah. Tuan-tuan tu susah kembayangkan dia lah. Mesti ada punya. Tak TikTok, Instagram, Facebook. Tiga ni. Salah satu. Mesti ada. Terdedah. Kita tengok macam-macam gaya orang berjalan lah. Dah pula sekarang ni J ramai.
ha, di Senaling ada, di Batu Gajah ada, Cepoh. Tuan-tuan J, sampai mereka buat fikir tu, Battle of the J tu. J lawan dengan J main fikir dalam TikTok lagi. Aku tengok tu ngeri. Semua tu. Haa. Kan? Sekarang ni ramai. Dia orang terpaksa upkan diri dia orang. Pasal apa? Ni anak dara dah ramai. J pun ramai. Habis J nak menang. Nak membuat lelaki tak ramai. Macam P. Ramli kata. Sekarang lelaki berharga tau. Macam rumah. Nanti mak bodoh dia terkebas. Sejak kata macam rumah. Haa. J terpaksa upgrade diri dia. Kalau anak dara jalan tu dah macam tu, J pun kena takut jalan macam tu juga. Haa. Ni problem. Itu yang dikata berlengah-lengah waktu berjalan mehayu dengan bau. Kan? Kan? Kita yang dah umur ni kita tengok pun bening. Aduh. Rupa bini kejap. Saya tak tahu lah tuan kan. Saya insyaAllah tak lah. Sembar lah ustaz. Ustaz pun lebih tahu daripada kami. Itu fenomena yang berlaku sekarang. Ini dia. Ma'ilat. Mumilatun ma'ilatun. Ruusuhunna ka'asimatil buktil ma'ilah. Ya, apa dia? Kepada mereka disanggul di atas kepala mereka bagaikan bunggul-bunggul unta yang sengit. Maknanya dia punya, yelah, dia punya sanggul tu terlebih-lebih sangat kan. Macam kalau kita tengok pun dah tak lawa kan. Kenapa macam bunggul unta pula? Itu maksud perumpamaan Nabi kata tadi. Bukan Nabi kata perempuan tak boleh berhias, tak boleh bermakeup. Sekarang ni dia dalam tutup pakai filter tuan. Besar dah. Tapi cantiknya. Pakai filter semua tu. Kan? Pakai filter tu yang muka sawah matang pun dapat putih melepak. Sudah dah putih Melayu bukan macam putih Arab. Saya sembah kan. Minta maaf eh, yang dalam live kalau terasa minta maaf lah. Ia sungguh betul. Kan? Dia pakai filter tu kalau tengok kan. Putih melepak tu. Tapi cuma tengok kat luar. La ilaha illallah Rasulullah. Macam arang terbakar. Respon nak upgrade kan diri ni. Nak lawan ni. Yang belum kahwin ramai. Memang sangat ramai. Yang dia pun ramai tak? Kena lawan. Kan? 100 nak rebut 10. Kan? Ustaz Azmi seorang ni yang nak rebut Ustaz Azmi tu mungkin ramai. Mungkin 20 orang, 30 orang, 40 orang. Contoh lain lah. Saya tak nak bagi contoh lain. Bagi contoh lain. Walaupun gigi aku dah lumuh banyak. Tapi ni keadaan dia. Apa kata hiasan, perhiasan tu agak melampau-lampau. Kalau pesanggul tu sampai nampak, ya Allah, hai. Nampak hubuk, kita tengok pun tak kena gaya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan bertabar dunia, tabar hujan jahiliah. Jangan seperti orang jahiliah berhias. Itu maksudnya. Sebenarnya ada, bukan tak boleh. Kalau apa, usam, punya muka pucat, punya muka pula macam mayat pun tak jenuh juga kan. Terutamanya isteri-isteri kita, kena bidang isteri kita. Berhias bila kahwin nanti, berhias hanya pada suami. Ini tak. Dia pergi pejabat, dia pergi. Pakai makeup, pakai apa lipstick, ni terang-terang. Lepas tu, buat live kat TikTok, pakai filter pula. Siapa yang nak dikat ni? Suami ada ni. Kan? Patutnya dengan suami tu lah kat rumah, kat masa bersama suami tu lah kita pakai dia tu. Kita pergi jabat ni pakai sebuah dia je. Bukanlah kata tak boleh boleh, tapi yelah, maknanya jangan keterlaluan. Ini keterlaluan ni. Siapa sanggul yang menampak tu? Diorang buat sekarang ni, tuan-tuan tahu, mereka buat sanggul tiluan. Perempuan kan ada rambut pendek-pendek kan? Tak rambut panjang kan? Nak bagi nampak, supaya nampak macam mana sanggul tu, diorang buat sanggul tiluan. Saya sendiri tengok dalam live TikTok. Itu benda kita tengok benda-benda ni. Bukan apa, jadi model aku lah, ada bercerita. Kalau tak, tak ada model lah. Tapi itu keadaan dia sekarang. Hanya perhiasan tu, kita tengok pun, bukan kita puji, kita puji, kita mutuk kat belakang. Kan dapat dosa kering. Kalau puji tak, bukan kita mutuk belakang-belakang. Itu yang tak kena tu. Wallahu'alam. Baik. Kemudian la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tak akan masuk dalam syurga dan takkan mencium baunya. Masya-Allah. Dan dalam syurga, bau syurga kita dapat.
baru syurga tu dapat. Maknanya kata orang, kalau-kalau lah kata orang Ta'ala nak ringankan sikit, tak apalah, pasal mati pun Nabi kata man qala la ilaha illallah akhir hayati dakhala jannah. Siapa yang ucap la ilaha illallah akhir hayat dia akan masuk syurga walaupun banyak dosa dia. Kata Allah Ta'ala kira-kira tak apalah, oleh kerana ini akhir sekali dia ucap la ilaha illallah, kita bawa dia masuk ke dalam syurga. Tapi masalah ni, ini dia masuk syurga berat, cuma bawa syurga pun tak, memang tak ada harapan. Tapi kita taklah kata, ini Nabi kata, kita mendengarkan. Bukan kita cok, ah, perempuan macam ni, mama orang masuk neraka, punya perempuan masuk neraka. Mama tahu orang perempuan. Sagi sekarang, tuan-tuan balik, kami memang tuan-tuan tidur luar lah. Confirm je. Nah, tadi saya dengar abang setuju, abang mengiakan kata-kata tu, saat ini tu, mengatakan orang perempuan ni masuk neraka ramai. Apa saya bukan perempuan ke? Abang pergi tidur kat luar, saya tidur kat rumah malam ni. Dah saya pula kena geram. Betul tadu mesti masuk ustaz ni, rumah saya tak bagi masuknya ustaz sekarang apa saya nak buat ustaz. Tak senang jam korang tidur dengan saya pula. Dan korang mesti tidur berdua berbantal tidur, saya tak apa. Saya hujung minggu je kalau ada. Hari kerja memang tak ada, pada sini tu lah buat jalan ni kan. Kalau tak ada dah susun. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga, tidak akan mencium bau wanginya. Semuanya bau wangi syurga itu satu cium dari perjalanan yang sangat jauh daripada dia. Walaupun bau syurga itu jauh daripada jarak jauh daripada berapa jauh tu dah terbau dah, tapi golongan ni, dua golongan ni takkan dapat. Bos-bos yang minindas pekerja, majikan yang minindas pekerja, pemimpin yang minindas rakyat, tak dapat bau syurga. Dan masuk syurga dan tak dapat bau syurga. Perempuan yang berpakaian melampau-lampau, berpakaian yang tak mengikut apa ni ketentuan syariat pun sama. Kita kena beritahu kan rumah kita, anak-anak kita, bukan tak boleh, boleh, tapi pada-pada lah. Nabi kata apa? Fa'il umuri awsatuha, sebab perkara itu dia bersederhana. Menyiasat budi orang perempuan itu memang fitrah dia suka berhias. Kita pun nampak. Sebab itu di setengah negeri, kalau nak kahwin dengan perempuan di setengah negeri ni, dia masuk dia punya hantaran dia berapa ribu seguli seguluk. Kenapa? Di Perak ni tak ada kot, tapi ada satu dua negeri seguli seguluk. Apa dia? Maknanya duit satu hal. Barang kemeh tu satu badan perempuan tu kita kena beri pek. Dengan dia punya ni lagi, dia punya rantai lagi, dia punya gelang lagi, cincin lagi, gelang kaki lagi. Itu kena sebuah di sebuah duduk. Itu belum lagi yang macam dia kahwin, bayar tol bagai. Kita tahu lah kat mana. Tahu kan? Bukan putuk lah. Itu cerita yang betul lah kan? Masuk pintu pagar, kena bagi tol. Duduk atas kursi, nak silap pulut, ada tol. Masuk rumah, pintu rumah, ada tol. Dekat pelami pula ada orang, ada pula tunggu pula, dia punya mandam tu pula tunggu pula. Tol pula lagi. Nak buka muka berkantin pun kena bagi tol. Repair lah tu kan. Buat macam mana? Itu baru, itu tol. Belum lagi tu, dia punya tu. Pasal pun seorang perempuan ni memang dia suka pada barang kemas. Jadi itu cerita ni. Tapi jangan berlampau. Sehingga menyebabkan kita terkeluar dari kelayakan jadi ahli syurga Allah SWT. Baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita terangkan sikit. Keterangan, kebenaran sabda Rasulullah SAW ini dapat kita lihat dari nanti masyarakat yang ada pada hari ini. Ada golongan yang suka mengumpul orang dengan cermin tanpa asal siasat, bertindak pada manusia dengan hukum rimba. Dan ramai perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya kalau kita nak katakan berpakaian pun boleh, kerana masih ada setiap kain di atas badan. Dan kalau kita nak katakan bertelanjang memulih, kerana walaupun berpakaian tapi hanya dengan secara kain saja, maka samalah dengan bertelanjang. Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat nipis sehingga menampakkan warna kulit dan mencorakkan bentuk aurat. Kemudian berjalan sambil menghayunkan badan dengan sambil yang besar seperti ikut kuting. Tuan-tuan, balik nanti tuan-tuan cari dalam YouTube penjelasan Ahmad Hidat. Ahmad Hidat menjelaskan kepada orang Kristian yang bertanya, perempuan, kenapa perempuan Islam disuruh, diperintahkan menutup aurat?
Ada jawapan dia. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Nanti saya cuba cek, saya bagi kepada Syezri, bagi dia punya link. Almarhum Syedidah menerangkan, ada satu perempuan dia tanya kenapa orang perempuan Islam ni diperintahkan menutup aurat, bertudung, tak boleh buka, tak boleh free hand, pasal apa? Diterangkan oleh Almarhum Syedidah dalam bahasa Inggeris lah, pasal benda tu di luar negara, bukan di Malaysia. Sebab Islam tu dah cantik, dah susun cantik lah. Tapi kerana ada orang yang melanggar ketentuan syariah ni, ada jadi macam ni. Berdua-dua golongan ni tak akan masuk dalam syurga dan tak akan dapat dicium bau wanginya, walaupun semerbak wanginya telah dicium dari jarak perjalanan selama 500 tahun sebelum sampai kepada dia. Ini 500 tahun ini tulisan penyusun Al-Marut Yusuf Kitab ni, dalam hadis tak ada. Kita kazah, wakazah tu maknanya jauh lah, tak tahulah berapa jarak. Tapi diterangkan 500 tahun. Sebenarnya perjalanan 500 tahun tu, berapa 500 tahun tu, kita hidup pun belum tentu lagi sampai 100 tahun. Dia cerita 500 tahun, berapa dah lama dah sampai. Kan, berapa jauh perjalanan 500 tahun tu, kan. Jadi itu dia tuan-tuan, dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka Allah SWT. Maka kita mohonlah kepada Allah SWT supaya tidak jadi salah satu dari dua golongan ni, terutamanya komunitas, isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita. Kita mohon kepada Allah SWT supaya tak termasuk dalam golongan yang kedua ini. Jagalah pakaian kita, cara perawatakan kita, perawakan kita, perempuan lah. Dan juga kita sebagai orang lelaki pun, kalau jadi penyelia yang menjaga kebajikan anak buah. Kalau jadi pengurusi masjid, pengurusi surau, jaga kebajikan anak qaryah. Kalau jadi seorang ketua keluarga, jaga kebajikan isteri anak-anak. Bukan berkata betul pusat saya enggak, saya pun kulukum rahim wa kulukum sunnah arayati, setiap kamu adalah penjaga. Jadi kita akan jauh kata apa yang dijaga. Kalau kita ni seorang bos, jaga kebajikan kerja. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak untuk kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat untuk kita bersama. Jadi kan pada kena kita yang sementara, kena kita sementara ini, dia berkata dengan Allah SWT. Saya jumpa kita bersama-sama bisa yang kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan berada apa-apa sampai pula ini, tekan sang bahasa. Jom-jom-jom dan jumpa semua kita semua Allah SWT. Jadi Nabi SAW menjadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan insyaAllah kita bertemu pada kuliah akan datang, iaitu saya tak jumpa pun 18 Jun tu jatuh hari raya lah, hari Selasa. Jumpa tak? Apa-apa saya serah pada pihak surau lah, pasal 18 ni hari raya yang kedua, hari tashrik yang pertama. Kita raya pada 17 Jun, hari Isnin. 18 giliran saya tu jatuh pada 11 malam 12 Jun Hijjah. Saya serahkan kepada pihak surau. Kalau pihak surau kata main lah Ustaz, tak apa bagi kuliah saya main. Tapi kalau dulu, satu ketika dulu saya memang cuti 4 hari tu. Raya Aidul Adha cuti, dan hari tashrik 3 hari pun saya cuti kuliah. Tapi kalau pihak surau jemput, insyaAllah kita akan meraihkan permintaan pihak surau, insyaAllah. Jadi itu ya, tunggu kita berdua kita datang. Yang baik Allah SWT yang pernah berada kita semua. Saya mudah SWT memberkati kita pada kali ini. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشكف كلمته وزاده الأمر ورسول كبر بكلاب يا بخار جبار يمتقم يا الله يا الله يا الله اللهم ينجد الكتاب ويمجد السحاب ويزم الأجر يزم وصول العلم بفن يبي يوسف يا رحمة الرحيم ربنا زين موسى وقام يا أكرم كل بناتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وفي الآخرة ربنا عليك توكلنا ولا بنا ولا نسير ربنا تقبل منا دعانا وسنا ولا منا ولا بنا ومن فضلنا المبارك من شر يدك المبارك بسم الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.